teman-teman. Selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram FreshGenGCC dan ExcelGCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua ada di tempat ini karena kita rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita rindu untuk meninggikan namanya. Saya mengajak teman-teman untuk mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagi nama-Mu Yesus. Dan biar pujian kami Tuhan jadi persembahan yang harum bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, inilah doa kami. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, dalam roh dan kebenaran kami Yesus. Aku
bagi setiap kami, Yesus. Saat kami memujimu Tuhan, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian, ku angkat hati. Bagi sang raja.
Kita menikmati kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, Kau Allah yang dekat bagi kami, Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bagi kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, melalui penyampaian firman-Mu, Tuhan. Urapi, berkati mulut, lidah, hati hamba-Mu, Yesus. Biar apa yang keluar dari mulutnya adalah isi hati-Mu saja, Yesus. Kami mau mendengar isi hati-Mu, Tuhan. Kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, Tuhan, atas berkat-Mu, Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih, Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom teman-teman, ya kita bersama-sama lagi beribadah dalam ibadah kita, ibadah Fresh J dan Excel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah firman yang saya beri judul Ready or Not, Dealing with Change. Perubahan, kalau kita berbicara tentang perubahan, perubahan itu adalah sebuah hal yang sangat sering terjadi gitu dalam kehidupan kita. Bahkan saat kalian mendengarkan pesan ini, ada perubahan yang terjadi dalam tubuh kalian. Dan tidak hanya di dalam tubuh kita yang terjadi perubahan, tapi keadaan di luar kita pun berubah setiap saat gitu. Dan perubahan itu normal. Perubahan itu adalah sebuah hal yang alami gitu. Sebuah hal yang wajar. Tubuh kita terus-menerus berubah untuk akhirnya bertambah usia, bertambah tua, dan hopefully kita juga bisa semakin bijaksana. Namun keadaan di luar kita pun ikut terus berubah. Misal kita yang tadinya SD kita harus berubah sekolah menjadi SMP, kita ada perubahan karir, perubahan sekolah, perubahan hubungan, kita punya teman-teman baru, kita punya lingkungan pekerjaan yang baru dan lain sebagainya. Bahkan kita punya hubungan dengan pacar mungkin, dan banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu wajar, dan itu semua tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Nah, tapi kalau perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, ada saja masanya di mana kita rasanya itu sulit untuk menghandle, sulit untuk menghadapi perubahan tersebut. Gitu. Dalam beberapa kesempatan kita rasanya emosi saat ada perubahan, kita marah saat ada perubahan, kita bahkan tidak bisa mengontrol dirinya kita saat menghadapi perubahan. Nah, tentu kita tidak mau kan emosi atau marah atau tidak bisa mengontrol diri kita saat menghadapi perubahan. Kita mau belajar bagaimana menghadapi perubahan dengan baik. Dan sama-sama kita akan pelajari pada kesempatan kali ini melalui seorang anak muda yang ditulis dalam Alkitab, yaitu bernama Daniel. Kita akan belajar bersama-sama dari Daniel pasal 1. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri ceritanya dari Daniel pasal 1 keseluruhan, karena ini cukup panjang, kita tidak punya banyak waktu untuk membaca semuanya. Jadi saya mungkin akan memberikan sedikit ringkasan saja ya dari cerita Daniel ini. Jadi pada saat itu Daniel ini hidup di zaman di saat Yerusalem itu dikepung oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan akhirnya singkat cerita Nebukadnezar membawa beberapa anak muda, dikatakan dalam Alkitab, bahwa beberapa anak muda itu untuk diasingkan, dibawa bersama dengan Nebukadnezar untuk masuk ke dalam istana, bekerja dalam istana. Dan perlu diketahui, anak-anak muda yang dipilih adalah anak-anak muda yang dikatakan yang pintar, yang berhikmat, yang berilmu. Jadi orang-orang pilihan. Nah, termasuk diantaranya adalah Daniel. Dan tiga temannya yaitu Hananiah, Misael, dan Azariah, atau yang lebih dikenal nanti dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka sekarang hidup di tanah yang berbeda. Mereka hidup di
suatu tempat yang berbeda, yang asing. Mereka tadinya hidup di Yerusalem, lalu dibawa, diasingkan ke Babel, hidup dengan budaya yang berbeda, hidup dengan lingkungan yang berbeda, lingkungan yang sama sekali tidak mengenal Allah, lingkungan yang menyembah dewa-dewa, menyembah berhala yang diciptakan oleh Nebukadnezar. Dan mereka terpisah juga dari keluarganya gitu. Mereka terpisah dari orang tua. Sebuah hal yang sulit pasti. Dikatakan di situ mereka masih muda. Jadi saya berpikir, saya pernah berpisah gitu dengan keluarga waktu SMA, saya asrama hidup sendiri. Itu cukup, untuk pertama kali itu cukup membuat saya berpikir, banyak berpikir gitu, kayak nanti gimana ya kalau misalnya ini apa segala macam. Dan saya rasa itu juga yang muncul dalam pikiran Daniel. Tapi kita mau belajar bagaimana dia bisa menghadapi perubahan yang besar ini dalam kehidupannya. Yang pertama yang dia lakukan adalah look up, atau memandang ke atas, mencari Tuhan. Gitu. Hal pertama yang perlu kita lakukan saat kita menghadapi perubahan adalah look up, mencari Tuhan. Mengubah fokus kita, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Saat kita memfokuskan diri kita terhadap sebuah masalah atau sebuah perubahan yang kita hadapi saat itu, gitu, kita akan istilahnya kayak kita pakai kacamata kuda gitu. Kita cuma terlalu terpaku sama perubahan itu sampai akhirnya kita tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadinya kita bisa mengambil keputusan yang kurang tepat, kita tidak bisa berpikir panjang, kita jadinya emosi, tidak bisa mengontrol diri dan segala macam. Tapi saat kita mengalihkan fokus kita, kepada Tuhan, nah pada saat itulah Tuhan menolong kita untuk bisa membuka mata kita untuk melihat perubahan itu dengan lebih luas dari sudut pandang yang berbeda. Dan saat kita mencari Tuhan, saat kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, kita bisa belajar atau kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu kalau Tuhan itu sedang dalam kendali penuh. God is in control. Tuhan memegang kendali penuh. Ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Jadi dikatakan di situ Tuhan menyerahkan Yoyakim. Ini artinya bahwa Tuhan campur tangan di sini. Tuhan punya kendali, Tuhan pegang kendali, Tuhan yang menyerahkan Yoyakim atau Yerusalem ke tangan Babel. Bukan artinya Tuhan lepas tangan sampai akhirnya Yerusalem dikepung, tidak. Bahkan ini sudah dibuatkan bertahun-tahun sebelumnya. Bahwa suatu saat Yerusalem akan jatuh ke tangan bangsa lain. Dan ya inilah yang terjadi. Gitu. Tandanya bahwa walaupun perubahan itu terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, percayalah bahwa saat kita fokus kepada Tuhan, kita bisa mengerti, kita bisa tahu kalau Tuhan itu pegang kendali, walaupun semuanya mungkin berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Dan saya percaya juga Daniel bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa harus seperti ini gitu. Ada banyak pertanyaan mungkin yang ada di benak Daniel, tapi dia tahu bahwa Allah yang pegang kendali, Allah yang akan menolong Daniel beserta kawan-kawannya untuk melewati semua perubahan itu. Lalu saat kita fokus kepada Tuhan juga kita akan mengerti bahwa God is with you. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Kita semua familiar kan dengan amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang penting. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa di sini artinya terus-menerus. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan beberapa kali, tapi terus-menerus.
atau always, selalu gitu. Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Saat kita fokus, saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap perubahan. Tuhan menyertai kita tidak hanya dalam sukacitanya kita, tidak saat kita senang saja, tapi saat ada duka cita, saat kita sedih, saat kita sedang mengalami perubahan, Tuhan juga ada di sana. Dan Tuhan menolong kita. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Daniel. Seperti cerita yang kita mungkin sudah sering dengar waktu sekolah minggu, bahwa Tuhan menyertai Daniel sampai dia masuk ke dalam gua singa, dan dia bisa lolos dari gua singa tanpa terjadi luka sedikit pun. Itu bukti penyertaan Tuhan buat Daniel. Dan tidak hanya Daniel, kita juga bisa merasakan atau kita juga bisa mengalami penyertaan Tuhan itu. Lalu saat kita fokus kepada Tuhan, yang kita bisa ketahui atau yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan itu memiliki otoritas yang penuh. Tuhan memegang otoritas yang penuh. God has authority. Nebukadnezar ini adalah seorang yang pintar, teman-teman. Jadi pada saat Daniel dan teman-temannya dibawa ke istana Babel, Nebukadnezar ini berusaha untuk mendoktrin, berusaha untuk merubah pola pikir mereka, merubah mindset mereka, bahkan merubah identitas mereka. Dengan cara Nebukadnezar mengubah nama mereka semua. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang ketujuh. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Buat apa sih nama itu diganti? Padahal kan sebenarnya tidak terlalu penting ya nama itu diganti. Tapi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Nebukadnezar, bagaimana dia berusaha menanamkan bahwa pada saat ini, pada saat kau ada di istana ini, saya yang punya otoritas atas kehidupanmu, saya yang berkuasa atas kehidupanmu. Dia mau berusaha merubah identitas Daniel dan kawan-kawan dengan mengubah namanya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa saat kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, identitas kita itu anak Allah, teman-teman. Identitas kita tidak akan berubah, walaupun orang mengganti nama kita, orang mau bilang apa saja terhadap kita, identitas kita akan tetap anak Allah. Begitu juga dengan Daniel dan kawan-kawannya, walaupun nama mereka diganti, mereka didoktrin segala macam, tapi mereka fokus kepada Tuhan dan mereka tahu bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Mereka adalah anak-anak Allah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan di pikiran kita, teman-teman, di hati kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, identitas kita anak-anak Allah. Tidak peduli apa yang dikatakan orang, tidak peduli apa yang dikatakan dunia pada kita semua adalah anak-anak Allah, teman-teman. So, itu dia yang pertama, saat kita menghadapi perubahan, kita perlu untuk mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Kita perlu look up, kita perlu memandang ke atas untuk mencari Tuhan. Lalu yang kedua adalah setelah kita look up, setelah kita mencari Tuhan, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, hal kedua yang bisa kita lakukan saat menghadapi perubahan adalah live out your faith. Jadi menghidupi iman kita, teman-teman. Nah, ada seorang petualang yang pada saat itu jatuh dari sebuah jurang, jatuh dari sebuah tebing. Pada saat dia jatuh, dia ternyata berhasil menangkap dahan pohon yang ada di tebing itu, yang ada di jurang itu. Jadi dia berusaha bertahan di tebing itu, di dahan pohon itu. Pada saat dia berusaha bertahan, dia mulai berteriak ke atas. Oi, ada orang nggak di atas? Dia berusaha berteriak mencari pertolongan. Lalu dia mendengar suara bahwa ini aku. Akulah Tuhan. Apakah kamu percaya kepada aku? Lalu dengan
dengan segera dia menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, saya percaya kepadamu Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Ya oke, tenang. Sekarang kalau memang kamu benar-benar percaya kepadaku, saya minta kamu lepaskan peganganmu itu." Terus apa yang dikatakan orang ini? Yang dilakukan adalah, ada orang lain gak di atas? Jadi sometimes atau terkadang itu kita bisa berkata bahwa kita memiliki iman. Kita bisa berkata bahwa kita percaya. Tapi perbuatan kita tidak memperlihatkan bahwa kita percaya. Bahkan Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah itulah yang dimaksud dengan menghidupi iman kita, teman-teman. Bahwa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena dengan perbuatan kita itulah yang menunjukkan iman kita. Perbuatan kita itulah yang menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu, saat kita bertindak, itulah bentuk iman kita. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma sekedar percaya, tapi tidak ada tindakan, teman-teman. Tapi perlu ada tindakan gitu. Tindakan yang memang kita lakukan secara sadar. Seperti contohnya Daniel. Daniel ini dikatakan pada ayatnya yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, jadi kalau kalian baca di situ itu selama Daniel diasingkan itu mereka diberi makan oleh raja, makanan yang sama yang dimakan oleh raja yaitu daging dan anggur. Yang mana daging dan anggur itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu yang membuat Daniel tidak mau makan makanan itu. Lalu dikatakan Daniel, "Ah, saya tidak mau makan daging itu, saya tidak mau makan makanan yang disediakan oleh raja. Saya mau makan sayur aja, kasih mak saja sayur sama air putih, cukup." Dan terbukti pada saat dia melakukan itu, dia menjaga kekudusannya, dikatakan berikutnya bahwa didapati setelah 10 hari mereka makan sayur dan orang-orang yang lain makan daging, mereka didapati lebih gemuk dibanding yang lain. Artinya tidak ada perbedaan gitu. Itu yang menjadi ketakutan para penjaga saat Daniel bilang, "Kasih aku sayur." Penjaga bilang, "Jangan, nanti kalau saya kasih sayur, kamu kelihatan kurus, kelihatan kayak orang sakit, nanti saya yang dimarahi." Tapi kenyataannya tidak seperti itu, bahkan dikatakan lebih gemuk dari yang lain. Jadi saat kita menjaga kekudusan kita, saat kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita gitu. Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin, bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk bisa menolong kita gitu. So, teman-teman jaga kekudusan kita. Ayo kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saat kita live out our faith, menghidupi iman kita, itu tandanya kita percaya kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Daniel begitu percaya kepada Tuhan. Waktu dia diminta makan daging atau diberi makan daging, Daniel bilang, "Enggak, saya enggak mau. Kasih saja saya sayur." Tapi penjaganya panik. "Jangan, nanti saya dimarahi kalau kalian makan sayur terus didapati kalian lebih kurus dan lain sebagainya." Tapi Daniel begitu yakin, begitu percaya kalau ada Tuhan yang menolong dia. Dia bilang, "Enggak apa-apa, kasih saja sayur. Nanti setelah 10 hari kau lihat. Dan lihat sendiri bagaimana hasilnya." Dan seperti yang saya bilang tadi, setelah 10 hari dikatakan dia bahkan lebih gemuk daripada
orang-orang yang lain. Jadi iman itu berbicara tentang percaya dan perbuatan, teman-teman. Kita perlu percaya, tapi perlu juga bertindak. Bukan cuma percaya saja, bukan cuma berkata-kata saja kalau kita percaya, tapi perlu ada tindakan yang membuktikan iman kita, teman-teman. Lalu yang ketiga, gimana sih caranya kita bisa menghadapi perubahan dengan baik setelah kita look up, setelah kita mau mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, lalu kita menghidupi iman kita. Yang ketiga, kita harus look ahead expectantly atau melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Nah, Daniel begitu yakin, begitu percaya, begitu berharap, begitu menaruh harapan, berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia mengalami, melewati perubahan ini. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah kapan Tuhan akan melakukannya. Saya ingat waktu minggu lalu Om Basuki khotbah tentang ini juga, tentang Daniel, bagaimana Daniel akhirnya ditangkap dan mau dibawa ke gua singa. Om Bas berkata, berandai-andai bagaimana kira-kira percakapan pada saat itu. Mungkin Daniel dihibur oleh teman-temannya, ah gak apa-apa nanti juga raja berubah pikiran, ah gak apa-apa nanti juga pada saat kalau kamu sudah mau dibawa masuk ke gua singa itu, raja akhirnya mencabut hukumannya. Tapi apa yang terjadi? Sampai di depan gua singa pun raja tidak berubah pikiran, raja tidak mencabut hukumannya atas Daniel. Bahkan Daniel disuruh masuk. Sampai akhirnya di dalam tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan menolong. Tapi Daniel begitu percaya, dan pada saat itu juga dia akhirnya mengetahui bahwa cara Tuhan menolong itu cara yang tidak pernah dibayangkan orang. Orang mungkin berpikir bahwa raja akan mencabut hukumannya, tapi yang Tuhan lakukan adalah dengan membuat singa itu tidak memakan Daniel. Dia tetap masuk ke dalam gua singa itu, tapi singa tidak memakan Daniel. Dan ya, itu yang perlu kita lakukan, teman-teman. Kita perlu berharap penuh kepada Tuhan. Saat kita sadar tentang hal ini, kita bisa belajar bahwa perubahan itu membawa kita dalam persiapannya Tuhan. God is preparing you. Tuhan mempersiapkan kita untuk hal-hal yang ingin Tuhan lakukan, untuk memenuhi kehendaknya. Seperti yang saya bilang tadi, Daniel dipersiapkan sedemikian rupa, dikatakan kalau kita baca tadi di pasal 1, dikatakan dia 3 tahun di sana untuk akhirnya 3 tahun di dalam istana untuk belajar dan segala macam, untuk akhirnya menggenapi rencana Allah, untuk akhirnya memuliakan nama Allah. Jadi Tuhan mempersiapkan kita semua, teman-teman, dengan cara Tuhan yang berbeda-beda untuk setiap kita. Setiap kita punya proses kita masing-masing. Tapi yang sama adalah bahwa proses inilah yang perlu kita lewati untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi tujuan kita diciptakan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tahu rencananya, dan untuk mencapai rencana itu dalam kehidupan kita, kita perlu diproses supaya kita siap saat menghadapi atau saat rencana itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita sudah siap. Seperti Daniel, proses kita berbeda-beda, teman-teman. Ada yang mungkin lebih singkat, ada yang lebih panjang. Bangsa Israel bahkan 40 tahun untuk sampai akhirnya bisa tiba di tanah Kanaan. So, nikmati prosesnya. Perubahan itu terjadi normal, dan perubahan itu memproses kita untuk semakin dewasa, semakin siap untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga God will carry out his plan. Tuhan akan menggenapi janjinya atas kita, teman-teman. Tuhan itu setia. Tuhan akan menggenapi janjinya buat setiap kita. Dan janji Tuhan atau rencana Tuhan itu
tidak selamanya terjadi dalam satu malam, teman-teman. Seperti yang saya bilang, setiap kita punya proses kita masing-masing. Butuh waktu 3 tahun untuk Daniel dan teman-temannya di training, dididik, dibentuk dalam cara atau sistem bangsa Babel. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka sepanjang 3 tahun tersebut. Bahkan setelah 3 tahun itu berakhir, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan Raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi Tuhan akan menggenapi janjinya. Saat kita telah melalui prosesnya, Tuhan akan menggenapi janjinya, teman-teman. Dan ya itu, janji Tuhan mungkin ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih. Apapun itu, teman-teman, percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Saya nggak tahu perubahan apa yang teman-teman hadapi sekarang, apalagi setelah terjadi pandemi, ada banyak perubahan yang terjadi, mulai dari cara kita bersosialisasi, cara kita hidup, dan banyak hal lagi yang berubah dalam kehidupan kita. Namun mari kita hadapi perubahan ini dengan baik dan tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita menghidupi iman kita dan mari kita berharap penuh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Dalam setiap perubahan Tuhan, kami mau belajar mengandalkan Kau. Kami mau belajar Tuhan Yesus berpegang teguh kepada iman kami di dalam-Mu Tuhan, untuk terus berharap kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang pegang kendali penuh, Engkau Allah yang memiliki otoritas atas kehidupan kami Tuhan, dan Engkau Allah Tuhan Yesus yang akan menggenapi juga janji-Mu atas setiap kami. Biar kiranya Engkau yang menolong kami untuk melewati proses kami, melewati perubahan-perubahan yang perlu kami lewati, untuk bertumbuh semakin dewasa, semakin siap untuk menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biar kiranya apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami, karir kami Tuhan, kesehatan kami, semuanya Kau yang berkati, keluarga kami Tuhan. Biar kiranya semuanya itu Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.